Oh, bukan Pak. Bukan Pak. Halo, Mas. Bagus juga ini mobil. Iya, ini mobil. Wah, banyak nih. Oke, kita cari akal. Gimana caranya malam ini kita bisa bawa ini mobil kita jual? Harus dong. Ya? Uangnya kita bagi rata. Tenang aja. Enggak ada. Coba kita buka ini. Coba. Kita bawa ini. Lo bawa kunci enggak? Bawa kuncinya. Pak, gua cokel dulu bentar. Cokel cepat. Tapi jangan terlalu berisik, entar ada warga nanti. Pelan-pelan. Awas. Pelan-pelan. Cepat, Bro. Bisa enggak? Hah? Oh, ini entar. Kuncinya salah lo. Coba ganti kuncinya. Lo bawa kunci apa itu? Coba kuncinya sini. Kuncinya. Susah amat ini. Ini dia cincin kan. Coba lock cokel gua buka. Ayo. Susah. Oh, coba pinggir. Kita cari selat dulu. Kita cari. Ini agak panas banget. Tadi lo, gua ada kuncinya nih. Gua ada kuncinya. Buruan, takut ada orang nanti. Lo lihat takut ada orang. Gua yang ini. Pokoknya malam ini kita harus jual mobil yang kita bawa. Aman, pokoknya aman. Aman. Buruan. Bisa gak lu? Denger dulu gua. Pacet aja lu digedein. Kebetus. Susah lo ini. Sini. Coba lo kalau percaya. Hah? Oh, bilang tadi sok-sokan lu. Nah, udah cepet lo. Nah, gak usah ngayal lo. Gini nih. Allah. Mau bisa gak? Tapi susah. Sabar. Nah, udah gua bilang. Susah juga. Coba gua tongkel ini. Coba. Entah, jangan dirusak, ntar lakunya kurang dah. Coba kita tarik. Lu yang nyungkel gua tarik. Ya. Ayo. Coba cari batu. Batu ada batu enggak? Kita pecahkan aja dulu kacanya. Kacanya kita pecahkan. Kita ambil. Ini penasaran ini. Iya. Cokel dulu nih. Coba, lo cokel. Kalau gitu, kalau rusak nanti gimana? Lo cari di mana ini sela-selanya? Yang lain cari batu. Cari batu ada enggak cari batu? Cari batu. Ada enggak cari batu? Awas, gua pecahin kacanya. Coba. Pasti ini ada di sini dalam. Coba pecahin. Mana batunya? Sini. Pecahin. Tahan dulu ya. Yang bener, PA. Susah amat ini kacanya ini, gak pecah-pecah ini. Gak becus lu. Kayak batu. Sama kayak batu. Bapak awas nih. Tonjok aja nih. Loh. Tonjok lo kalau lo bisa. Rusak tangan tuh. Lihat, kalau ada orang. Lo jaga-jaga di sana. Cepat juga ini benar ini. Hah? Gimana? Enggak bisa. Enggak bisa. Mantap. Coba kita lihat. Lihat ke depan dulu. Depan. Pecah ini. Ada motor buat. Pecah katanya. Bisa enggak? Buat ini katanya. Masa enggak bisa? Coba lo pecahin. Nih. Gua ambil dari sini ya. Lo dari tepi gua ada di depan. Iya. Terus. Coba sini gua ini buka nih. Susah banget. Oi. Apa ini? Kayak batu dia. Kacanya juga. Ini agak panas-panas. Bisa enggak? Lihat, takut ada warga nanti bahaya nih orang. Awas. Amat ini ya. Susah ini. Gimana bro? Terus gua pukul.
aman sana enggak ada tadi. Wah, pegang lo. Bang, gua deh. Pegang, pegang. Lo pegang ini. Gua pecahkan pak ini kacanya ini. Gimana? Sabar. Sudah. Ini gua lagi usaha, lu banyak bacot lu. Ah, lama amat lo. Bantuin. Keburu warga nanti. Ini susah, PA. Gua pecahin lu kacanya sekalian. Nah. Sabar. Susah ini. Ini gue lagi usaha nih. Bentar lagi. Bentar. Lo pecahin kaca depan. Awas bego. Pecahin kaca tuh. Pecahin dulu, pecahin dulu. Lo jangan diam, lo jangan diam. Kita bergerak sama-sama. Nah. Susah juga ini. Gimana? Tongkal juga lo. Masa susah. Ini baru sedikit tuh. Gua lagi. Susah ini. Hah? Mana ini mobil ini? Aduh, jadi pusing gua ini. Gua bingungnya ini kacanya juga ini enggak bisa dipecahin ini. Nah, coba di kanan, tengah. Hah? Ini. Hei. Pada ngapain itu? Wah, siapa ini? Siapa? Hey, mau nyaling kamu ya? Pak. Oh, bukan Pak, bukan buat. Kemaling. Bukan Pak, bukan. Ini, iya kamu dari tadi dilihatinnya sama saya dari kejauhan. Enggak Pak. Congkel kamu. Dengar dulu Pak, kami cuma lihat kondisi mobil ini takut ada apa-apa di sini Pak. Di sini Pak, ya? Sini Pak, ngurus sini Pak. Waduh, ini rusak ter nih mobil. Ini gak ada yang rusak Pak, nggak ada. Nggak ada. Ini punya teman mobil kita ini. Wah, mustahil. Emang kamu. Bapak. Dari tadi udah di sini. Bapak orang mana ini Bapak? Asli orang sini. Orang sini. Saya, oh. Ya, dari saya diliatin terus dari kejauhan sama saya. Ini orang Bapak, ngapain. Bapak jangan, ini cuma kami lihat mobil ini. Takut ada kerusakan. Soalnya nggak ada orangnya ini tadinya. Masa kerusakan kelihatannya sama saya dicongkel-congkel nih mobil. Oh enggak Pak, enggak. Kami cuma lihat-lihat aja. Takut BO-nya nambah berapa ini, gitu kan. Ini mungkin cuaca jauh udah gelap. Nah. Mungkin salah lihat. Ah, masa saya lihat saya. Ya kan ini malam di hutan. Ini kayaknya mau maling nih kayaknya nih. Mau maling mobil nih. Enggak bisa ini Pak, kayaknya. Dengar, Pak. Bapak jangan nuduh kami maling. Fitnah ini. Jangan fitnah, Bapak. Udah kelihatan sama saya dari tadi. Bapak jangan betak-betak kami di sini. Hah? Hah? Pengen dipanggilin Bapak belum ada bukti. Hah? Hah? Pengen panggilin warga sama saya ke sini. Jangan, Pak. Hah? Sini. Ini loh. Jangan kamu mau ngapain kamu? Diam. Ini. Pengen warga ke sini. Diam. Pada orang ini teriak keluarga, habisin aja orang ini. Mana lo? Kalau Bapak mau laporkan ke lurah, ke kepolisian, nyawa Bapak akan melayang. Paham? Hah? Silakan kalau bisa kamu. Lumayan juga deh ini. Ada ilmunya juga kayaknya. Wah, awas. Sakit juga dia. Hajar dia. Pecah kepalanya. Kenapa lo? Berhasil. Udah kamu nyerah aja. Kamu nyerah aja udah, ngikut saya. Apa yang nyerah-nyerah? Ternyata punya ilmu juga kayaknya dia. Kita satu hati. Ayo, Bapak lebih baik tepat kan, jangan lapor-lapor ke warga, ke lurah. Sini. Kamu udah ketahuan mau maling masih mengelak juga. Jangan, kamu. Banyak bacot. Maju lah. Maling mana mau ngaku. Kalau berani jangan teriakkan sendiri-sendiri. Oh, nantain kita rupanya dia. Ajak duel dia. Oh, cepat juga dia. Ah.
gimana Pak? Hah? Ayo sini, bilang dia, bangun. Bawa ke sana. Hei, bangun lo, bangun Pak. Bangun. Hei, gua habisin lo. Hei, dengar Pak, kalau ya. Bapak mau melaporkan kami ke pihak hukum, ke kepolisian, ya. Nyawa Bapak berikut keluarga Bapak, saya habisin semua, paham? Hah? Jangan gua campur masalah ini. Ampun. Hah? Ampun saya. Kalau mau tutup mulut, kalau enggak nyawa lu melayang. Pilih yang mana? Kamu udah ketahuan sama saya dari kecil. Hei, diam. Udah mau nyongkel mobil ini. Diam. Kamu udah mengaku juga. Kalau Bapak laporkan ini. Kita jedot-jedotin aja ke mobil nih, biar pecah. Dengerin. Mau macam-macam. Dengerin. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Bapak belum tahu kami. Kalau Bapak laporkan ke kepolisian, ke pihak hukum, saya habisi malam ini. Paham? Dengar nggak? Jawab. Gak mau tutup mulut ya? Gak bakalan. Siksa dia. Sini. Lu mau tetap masih? Iya. Oh, masih dia rupanya. Cepat, biar dia nurut. Lu udah karat kayak gini tetep aja ngeyel. Lu mau tutup mulut gak? Gak bakalan. Hajar dia, cepat. Bol ya? Bol. Ampun gak lu? Ampun gak lu? Sini. Bapak sudah lihat kami ya? Hah? Bapak sudah lihat kami? Iya. Bapak warga sini? Iya. Hah? Benar, warga sini? Iya, benar saya warga sini. Wow, Bapak warga sini. Bapak udah ada anak, istri? Hah? Udah punya saya. Nah, justru itu kalau Bapak mau selamat keluarga Bapak, jangan bilang sama kepolisian. Hah? Nyawa Bapak kan hilang. Bang. Kan malam ini dingin. Kan lu kan Bapak nih ya, perlu gue ngeledek lu ya bang ya. Iya, walaupun lu bos gue juga ada ide nih. Kan lu punya kelainan ini ya. Lu kan sukanya sama liang tai. Gak cuma ini. Pakai aja gak apa-apa di sana. Di mana? Di sana. Ini? Iya, gue juga tenang aja. Lu kan punya kelainan. Rencananya pakai. Udah bang, lepasin aja saya nih. Lu pakai aja nggak apa-apa, tenang. Ini urusin gue di sini berdua. Lu pakai aja sana berdua. Oke. Ya. Lo. Assalamualaikum. Siapa dia? Halo mas. Ada apa ini dekat-dekat mobil saya? Berempat ini. Enggak ada apa-apa. Ini tadi. Gini mas. Diam. Gini. Diam lo. Saya. Diam. Ya. Lo jangan bilang kalau kita mau nyuri, awas lo kalau lo bilang. Nyawa lo bisa gak selamat ini. Hah? Paham lo? Lihat gua bawa apa ini? Aduh. Bawa pisau, Bang. Ya udah makanya diam. Awas lo. Apa, Mas? Maaf ya mobil saya kalau ngeganggu jalan. Oh iya. Apa-apa. Kami maaf, Mas. Kami disini lihat mobil ini tidak ada orangnya tadi, makanya kami periksa. Lihat plat-platnya, takut ada apa-apa gitu. Sekali ya? Abis dari hutan mau. Dari hutan. Nyari dukun santet, Bang. Makanya saya parkir di sini. Oh iya. Ini untung ada kita di sini. Kalau ada orang yang mau nyuri. Ya, Bang ya? Iya. Tadi ada orang yang mau nyuri, untung ada kita. Astagfirullahaladzim, ini kenapa pada benjol-benjol ini? Enggak, ini enggak. Lagi sakit. Tuh cocok tawon. Allah ya Tuhan. Itu harus segera di enggak ini kompres, Bang. Gigi tawon ini. Gigi tawon. Iya, bengkak-bengkaknya, Mas ya? Iya. Bohong, Mas. Tadi ini bohong. Kenapa ini maksudnya? Enggak. Biasa tadi kelihatan dari jauh. Ini orang-orang ini mau nyongkel mobil, Mas. Biasa Mas ngelantur. Ngelantur. Maksudnya nyongkel gimana itu? Ngelantur dia. Mau nyuri ini. Pegang dulu. Maaf Mas ya, ini efek ini ngelantur. Ya, Bapak temannya mereka bukan? Bukan. Saya warga sini. Warga sini. Iya. Maaf Mas, ini orang linglung. Maklum lah ya, jadi supaya hilang ingatan. Bohong Mas. Udah Mas. Linglung yang ini. Iya. Bohong Mas. Mas pulang aja lah. Ya, pulang aja. Coba teman kita juga kok. Dia lagi kena gitu. Ini. Ya udah saya mau. Lagi sakit. Berangkat aja, permisi ya. Iya. Tapi ini linglung benar? Iya. Coba selawatan dulu, selawatan. Sandra ini. Linglung. Benar enggak dia? Coba. Ma, Bapak bisa selawatan enggak? Enggak.
Oh benar, linglung berarti Bapak. Linglung dia ini. Bisa. Dia ini linglung memang. Enggak bisa. Enggak apa-apa dia. Ah benar. Makan aja yang bisa. Tapi saya ngelihatnya ini. Tapi syahadat bisa Bapak? Enggak juga. Astagfirullahalazim, syahadat. Dia enggak. Cuma bisanya makan iya. Aja. Iya, itu kan mau dimaklum lah. Mau bantuan lah. Ya kalau masalah makan nomor satu. Iya, oh gitu. Efek kecewa tawon. Hmm. Ya udah saya lanjut ke hutan lagi ya Pak ya. Iya Mas. Iya kan Mas. Sana, mas. Eh, brengsek gue ya. Kalau lo bilang sama orang tadi, gue habis lo. Aduh, ampun bang. Lagi keburu orang yang enggak ada. Lo, gua coba cepat. Ampun bang. Ampun bang. Jangan. Pegang satu, pegang satu. Gua sini. Pulang ya. Ampun bang. Takut ke sini lagi nanti yang. Iya, 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 iya. Ampun bang. Jangan bang, itu mobil orang bang. Diamlah. Diamlah. Ah. Oh. Benar berarti Bapak itu. Enggak, ini kebuka tadi. Enggak, Mas. Kebuka nah. Tuh, saya betulin. Nih, tuh kan kebuka. Sebenarnya Bapak itu bisa sholawat, bisa syahadat, cuman diteken sama kalian supaya enggak mengadu ini. Enggak, Mas, ini. Dia enggak bisa apa-apa, Mas. Malah ikut ngelantur ini. Coba nah. Bapak ke sini. Iya. Ah. Assalamualaikum. Ini ceritanya gimana Pak? Bisa bonyok begini mukanya Pak? Gimana ceritanya? Gini, saya dari jauh kelihatan ada apa itu di mobil. Tahu-tahunya ada orang bertiga mau nyongkel ini mobil, Mas. Terus? Gitu. Kata saya diteriakin maling, malah nyerang saya. Oh gitu. Iya. Intinya terima kasih Pak ya, saya. Iya, saya kasih pelajaran dulu ini. Iya. Saya Bapak sampai bonyok begini gara-gara ngebela saya Bapak sampai iya, bonyok. Iya, saya kan enggak enak ke sini ada apa, mobil parkir. Apa, Mas? Bawa Bapak itu ke rumah sakit. Terus obatin sampai sembuh. Iya, tenang gitu kan teman. Tenang aja. Kalau enggak mau. Tidak mau dong. Kami dari mana? Itu bukan muka kami. Hah? Saya tahu itulah kalian Bapak itu cerita. Cerita kalian apa? Bawa ke rumah sakit masalah beres, selesai. Tidak. Apa ya? Dia kayak udah tahu. Kita langsung aja cari gimana? Tahan dulu, tahan dulu. Kepepet nih. Kita tahan dulu ya, tahan. Takut dia keburu nanti manggil warga bahaya nih. Nanti dengar dulu. Terus apa lagi? Dia bilang apa? Dia kan warga, sedangkan kami bukan warga dia. Hah? Nah itu dia, justru Bapak ini warga ini negor ngapain mobil dicongkel. Padahal ini bukan mobil Bapak ini. Oh, Bapak jadi ini baik. Ini mobil Mas kan? Iya, mobil saya ini. Oh. Mas, dia sakti Mas. Hati-hati. Kecapi sih dia. Tahu ketahuan kita. Iya, tanggung kepala. Kalian dikasih kesempatan bahwa Bapak itu berobat malah enggak mau berobat kalian. Rapat. Ini anaknya gimana nih Pak? Maling ini? Iya maling. Seharusnya terserah Mas. Seenaknya sih tapi Mas. Menurut saya ya. Iya. Ini bawa aja ke kantor mana? Ke kantor polisi aja dia bawa. Bawa gitu ya? Iya bawa. Biar aman kampung ini gitu Mas. Jangan bikin resah lagi ya sini. Itu pada penyok bekas apa Pak? Itu dia. Kepala Bapak diempatin ke situ. Iya, saya ke situ dibentok-bentokin sama dia. Bapak bisa pegangin HP saya, Pak? Kita empatin lagi lah tanggung biar penyok mumpung asuransi mobil. Mampus lo. Mampus lo. Telesnya bocor. Mampus lo. Patahin kakinya. Mampus lo. Empat lagi nih. Kepala saya benjol ini. Mampus lo, penyok. Biar kapok, Mas. Biar kapok ya? Iya, biar kapok ya. Ini bawa kemana tadi, Pak? Kantor polisi aja lah. Biar aman kampung ini. Taikin aja ke mobil ya? Iya. Oke. Jadi gini, Pak. Ini kita bawa ke kantor setelah saya mau bawa Bapak di sini rumah sakit terdekat di mana Pak itu Bapak hancur-hancur mukanya Pak. Apa bawaan? Ya udah hancur. Itu gara-gara saya Pak. Iya. Mobil saya mau dimaling sama mereka.
Saya sedih jadinya, Pak. Terima kasih Enggak. banyak ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Bapak ini orang baik. Terima kasih. Jangan gitu, Mas. Udah sama-sama kita sering menolong sama warga gitu. Saya jadi terharu, Pak. Ya. Kita kan harus tanggung jawab warga di sini gitu. Bapak tenang. Sangat baik, mulia sekali. Iya, tenang. Saya bisa merasakan hati saya. Ya. Mereka ini maling. Iya, maling. Bapak warga sini menegur. Meskipun ini bukan mobil bapak-bapak peduli, ya. Saya nggak bisa ngasih apa-apa ini, Pak. Ya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, Pak. Kenalin, Pak, nama saya Kimercon, Pak. Kimercon. Iya. Oh, sama-sama. Tapi saya melihat bapak ini punya keilmuan, tapi belum tinggi keilmuannya, Pak. Iya. Dulu pernah belajar di mana, Pak? Dulu belajar di sono, di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Gunung Salak ya? Iya, Gunung Salak. Oh, gitu. Ya udah. Yuk kita ke rumah sakit, Pak. Bapak bawa apa ke sini tadi? Enggak bawa apa-apa. Oh, jalan. Iya, jalan. Oke, yuk kita masuk. Udah, Mas, aja. Jangan ngerepotin Mas lah. Udah, saya enggak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Benar, Bapak, kita ke rumah sakit. Enggak apa-apalah. Enggak. Iya. Paling ini aja yang saya bawa ya. Ya, ini aja. Penting ini, harus dibawa ke kantor polisi nih. Iya. Ya udah kalau gitu saya bawain aja mereka ke kantor polisi. Ayo bangun kalian, masuk mobil. Halo. Bawa yang satu itu, Pak, tuh. Ya. Kamu udah rese kamu di kampung ini lo. Buka aja mobilnya nih. Ya. Masuk kamu. Orang pakai aplikasi masuk. Di HP ini. Masuk. Ya udah, Pak, ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kalau mau pulang silakan, enggak apa-apa. Ya. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli. Yang sudah dirukia, di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna. Semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.